sebagai tuan rumah malam hari ini mengucapkan selamat datang kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian di acara pameran tunggal Hanafi yang bertajuk Eid. Dan tahun 2006 ini Hanafi berkesempatan menghadirkan kembali karya-karya mutakhirnya di GNI. Dan rencana pada tahun 2007 nanti karya-karya yang dipamerkan di Galeri Nasional ini akan dipamerkan pula di Macbeth Spanyol. Tim kurator GNI memberikan rekomendasi untuk menampilkan karya-karya Hanafi di lembaga ini tentu atas pertimbangan kekaryaan, pencitraan, dan reputasi Hanafi. Melalui sapuan dan goresan cat secara spontan, ekspresif, dan energik, sehingga memunculkan bentuk-bentuk abstraksi tanpa objek atau memperlihatkan gambar-gambar tertentu. Hanafi melukis tidak berangkat dari sebuah gagasan yang dirancang secara sadar, tetapi terinspirasi karena adanya persoalan yang melingkupinya. Pameran ini merupakan pameran perdana Auhaus di tahun kedua Auhaus berdiri. Auhaus berdirinya tahun 2005. Jadi waktu-waktu belajar yang mengasihkan bagi kami. Rangkaian proses persiapan, pertemuan, dan diskusi-diskusi yang dilakukan bersama Pak Jin, Mas Hanafi, Mas Slamet, Afrizal, Mas Arif, dan itu seperti menjadi bahan bakar untuk proses perenungan dan penciptaan karya. Bapak Ito Joyo Atmojo, selamat. Bahwa gambaran dalam lukisan-lukisan abstrak di Indonesia merupakan bagian inherent. Pada lukisan-lukisan Hanafi yang dikenal sebagai seorang pelukis abstrak, gambaran itu kadang-kadang muncul, walaupun tidak jelas. Dalam pameran ini, kami berembuk dan secara khusus dalam penyusunan kurasinya mencoba mengangkat gambaran itu pada lukisan-lukisan Hanafi. Dan dari sana kita bisa melihat bahwa gambaran itu tidak sama dengan gambaran pada lukisan-lukisan yang lain. Atau self history. Dan self history ini menunjukkan sebuah perjalanan hidup pada Hanafi yang saya kira saya tidak memuji, menunjukkan sebuah survivalism yang luar biasa. Survivalism yang banyak meninggalkan jejak-jejak luka pada perjalanan Hanafi. Dan ini menjadi modal untuk melukis. Selamat malam. Terima kasih terutama kepada Auhaus yang telah jungkir balik selama hampir 9 bulan. Datang ke Parung Bingung, tempat yang jauh dari keramaian, harus melewati bukit, dan kemudian di sana ternyata juga tidak ada apa-apa kecuali akrilik dan kanvas. Terima kasih.
Belum lagi apabila kita memperhitungkan postulasi logaritma dalam Dasein und das Sollen. Sampai di sini kita semua tersadar bahwa sesuai apa yang dirindukan oleh Adolf Gottlieb dengan sosok-sosok rektilinear pada masa abstrak ekspresionisme sebagai jawaban atas kegeliasan estetikal pada akhir abad 20. Wajar apabila sampai di sini pengertian kita, baik yang konsensus maupun yang subkonsensus, tidak mampu memahami apa yang sebenarnya saya utarakan di sini. Sebab saya sendiri juga kurang paham. Apalagi yang begitu mendalam maknanya seperti karya-karya Hanafi, itu pada hakikatnya memang bukan untuk dilukiskan kembali dengan kata-kata, dengan bahasa kata-kata, namun dengan bahasa yang sama abstrak dan sama ekspresif dengan karya-karya Hanafi, yaitu bahasa musik. Oh, my God.